Sobat Ruby, selamat datang di episode spesial kita yang akan membawa kita melalui kisah-kisah penemuan ilmiah yang benar-benar mengubah wajah dunia. Dari kebetulan yang menakjubkan hingga revolusi dalam teknologi, mari kita lihat perjalanan menakjubkan para peneliti dan pemikir brilian. Mari kita mulai. Pertama, kita merenung pada penemuan penicilin oleh Sir Alexander Fleming pada tahun 1928. Sebuah kebetulan yang tak terduga ketika ia menemukan bakteri yang mati karena jamur. Penicilin menjadi penawar bagi berbagai penyakit dan mengubah dunia kedokteran modern. Lanjut ke kisah Albert Einstein, yang merumuskan teori relativitasnya pada awal abad ke-20. Pemahaman baru tentang waktu, ruang, dan gravitasi membuka pintu untuk pemahaman mendalam tentang alam semesta kita. Sekarang, mari kita lompat ke abad ke-21 dengan penemuan pemetaan genom manusia. Proyek sepanjang sejarah yang melibatkan ribuan peneliti ini memberikan wawasan mendalam tentang DNA kita, membuka potensi untuk perawatan medis yang lebih personal. Tak dapat diabaikan, penemuan jaringan internet pada tahun 1960-an, yang memberi kita kemampuan untuk terhubung dengan seluruh dunia. Dunia menjadi lebih kecil, dan informasi dapat diakses dengan cepat, mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berkomunikasi. Melangkah ke dunia bioteknologi, penemuan CRISPR-Cas9 membuka pintu untuk mengedit genom dengan akurasi yang luar biasa. Ini membawa harapan baru untuk pengobatan penyakit genetik dan mendorong batas-batas ilmu pengetahuan ke depan. Kita tidak bisa melewatkan penemuan gelap yang mengisi sebagian besar alam semesta kita, materi gelap. Penelitian ini memberikan pandangan baru tentang struktur kosmos dan pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang asal-usul kita. Tak terlupakan dalam daftar penemuan ilmiah yang menggemparkan adalah penemuan boson Higgs pada tahun 2012 di CERN. Ini adalah keberhasilan kolaborasi ilmuwan dari berbagai negara untuk memahami asal-muasal massa di alam semesta kita. Mari kita pergi ke bidang pertanian dengan revolusi hijau yang dimulai pada pertengahan abad ke-20. Inovasi dalam teknologi pertanian meningkatkan produksi pangan secara signifikan, mengatasi kelaparan dan mengubah lanskap pertanian global. Tidak bisa dilupakan adalah penemuan vaksin, yang telah menyelamatkan jutaan nyawa. Dari vaksin polio hingga vaksin COVID-19 yang baru-baru ini dikembangkan dengan cepat, penemuan ini membuktikan kekuatan sains dalam melindungi kesehatan global. Menggeser fokus ke masa depan, penemuan dalam komputasi kuantum menjadi pencerahan. Dengan potensi untuk mengatasi masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh komputer konvensional, teknologi ini membawa kita ke era baru penghitungan dan pemahaman. Dengan setiap penemuan, kita menyaksikan langkah-langkah revolusioner yang membentuk masa depan kita. Semangat penelitian dan eksplorasi tak terbatas, dan kita bisa bersama-sama merayakan kisah-kisah gemilang ini yang telah mengubah dunia.